Begitupun jago di usia 7 bulan itu baru belajar ya, maksimal 9 bulan, 10 bulan dia udah gacor. Ini di sini saya di lokasi saya jam 5. Tapi mataharinya guys panas sekali ya. Kemarau waktu kemarin hujan. Nah, ini jantan guys. Ini jantan ya. Banyak teman-teman yang nanyain kalau pengiriman via Jawa, mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur, saya via kereta. Kalau jalur Bekasi, Jakarta, Tangerang, insya Allah pakai travel ya. Di luar itu saya belum bisa mengirim karena via bis saya kurang mengetahui cara pengirimannya. Meskipun banyak teman-teman yang sudah mengirim via bis, tapi saya ambil aman saja via travel, itu pun travel tetangga, jadi saya tahu ya. Untuk teman-teman yang mau pesan ayam dari saya bisa wilayah Jawa, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, insya Allah bisa Cianjur. Inilah guys teman-teman ya, indahnya berternak itu. Kalau ayam makannya lahap kita senang sekali. Istilah Sunda mah ditarimakeun ya. Meskipun dedak mahal guys di tempat saya karena jarang sawah di sini, harga dedak itu 4.000 per kilo ya. Krrr. Kalau untuk didewasakan menunggu kokok ini bagi peternak waktu yang sangat melelahkan ya, lama sekali karena usia baru 3 bulan, menunggu 4 bulan lagi kalau ingin mendengar kokoknya. Makanya banyak yang dijual usia segini nih supaya tidak lama ya makannya lahap, terus lama untuk mendengar kokoknya, apalagi betina itu sangat lama ya, 8 bulan 7 bulan untuk masa produksi menelur. Begitupun jago di usia 7 bulan itu baru belajar ya, maksimal 9 bulan 10 bulan dia udah gacor. Oke teman-teman, terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, salam kokok dari Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.